Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Cahyo Perdana. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe my YouTube channel. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Nah, berhubung lagi happening banget nih ya, lagi viral di Instagram atau Facebook mengenai foto-foto avatar ya. Nah, aku juga baru upload nih guys. Aku juga sebelumnya udah tahu dari review-review dari beberapa teman-teman sih. Nah, pasti kalian semua penasaran ya, itu menggunakan aplikasi apa? Dan yang pastinya di sini akan aku bahas aku menggunakan aplikasi apa. Nah, yang pastinya guys ada dua aplikasi yang bakal aku kasih atau aku tutorialin ke kalian, yaitu ada aplikasi Lensa AI dan juga aplikasi Down AI. Nah, ini dua aplikasi ini akan aku rekomendasikan untuk kalian bisa untuk edit foto avatar yang sesuai yang kalian inginkan. Tapi guys, ada syarat dan ketentuannya nih. Untuk aplikasi Lensa AI yang pastinya kalian diwajibkan untuk berbayar kalau ingin secara otomatis foto kalian berubah menjadi avatar dan akan diatur langsung. Nah, tetapi kalau kalian ingin yang coba gratis hanya beberapa hari, nah kalian bisa coba untuk aplikasi Down AI. Bisa mencoba untuk free trial minimal 3 hari. Nah, di free trial ini kalian bisa mencoba sesuai dengan yang kalian inginkan. Foto mana nih yang kira-kira bagus yang mau kalian upload di Instagram kalian, sesuai dengan karakter wajah kalian ataupun yang mirip-mirip lah ya. Yang pastinya kita masih dikasih kesempatan untuk mencoba free trial. Free trial ini di sini adalah gratis untuk mencoba beberapa hari dan untuk selanjutnya kalian akan dicoba untuk berlangganan gitu. Oke guys, langsung aja kita ke tutorialnya ya. Nah, ini dia, check it out. Nah guys, pertama-tama yang harus kalian lakukan yaitu download dulu aplikasinya di aplikasi Play Store atau di App Store. Nah, setelah itu langsung aja buka aplikasinya. Nah, di sini sih kita sudah langsung disuruh masukin foto ya. Nah, untuk tujuan kita sendiri itu di avatar ya. Jadi kita ingin foto kita itu berubah menjadi avatar dan kita langsung menuju ke klik Magic Avatar. Nah, kebetulan aku kemarin udah beli nih dua ya. Yang satu 50 avatar, yang satu 100 avatar. Nah, kalau kalian belum ada, klik aja langsung create new avatar. Nah, di halaman ini akan ada halaman what to expect. Jadi di sini itu ada banyak macam karakter dari avatarnya sendiri. Dan itu nanti secara otomatis ya guys. Jadi kalian klik continue. Nah, di sini ada beberapa panduan untuk pengambilan contoh foto terbaik yang ada di atas nih guys, yang ada checklistnya. Nah, pastikan foto selfie kalian itu seperti ini. Jadi harus pas sesuai yang sudah dicontohkan. Nah, untuk yang di bawah ini untuk foto yang jelek ataupun foto yang nggak bagus untuk contohnya itu seperti ini, bahwasanya seperti bawa anjing atau ada beberapa dua wajah atau lebih dari satu wajah atau memakai aksesoris. Nah, nanti hasilnya tidak memuaskan atau tidak sesuai yang diinginkan gitu ya. Nah, di sini kamu klik aja langsung select atau pilih 10 atau 20 foto selfie. Nah, klik aja langsung. Nah, yaudah tinggal kamu pilih aja foto selfie kamu, selfie terbaik kamu yang pasti udah kamu siapkan ya. Nah, ini karena aku tadi udah siapkan di select folder. Nah, sini ada kamera. Nah, yaudah aku tinggal pilih aja foto-foto selfie-nya 10 bla 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 bla. Nah, minimal kan 10, tinggal import aja, guys. Nah, di sini ada pilihan bahwasannya kalau kamu perempuan ya pilih female, kalau kamu laki-laki pilih male atau yang lainnya. Itu random gitu ya. Jadi ya sesuai yang kamu inginkan aja, nggak masalah sih kalau kamu perempuan pilihnya laki-laki juga nggak apa-apa. Nah, sekarang karena aku laki-laki jadi pilih male. Nah guys, di sini ada pilihan untuk berbayar. Jadi kalau untuk Android itu murah banget, ada pilihan 31.000. Kalau aku udah coba di iPhone itu minimal pembayaran 60.000 itu paling murah banget guys. Nah, tapi saran aku ya, kalian coba pilih untuk minimal tuh yang 100 unique avatar.
karena di sini itu harganya juga agak sedikit lebih mahal, 47.000, tapi fotonya tuh lumayan recommended lah, lumayan keren-keren yang dihasilkan gitu kan. Atau lebih bagus nih yang 200 unik avatar, kalian bisa pilih sepuasnya foto mana yang mungkin yang terbaik yang akan kalian upload di Instagram. Gitu. Karena aku udah pilih juga yang 47.000, kalian bisa melakukan pembayaran langsung guys di purchase for ini diskon loh 47.000 jadinya. Klik lanjut. Pastikan Google Play kalian itu udah terisi saldo ya. Nah, sini kan pilih menu pembayarannya, bebas mau menggunakan apa. Banyak pilihannya. Kalau aku sih kemarin pakai GoPay ya. Ini pakai GoPay, kebetulan saldo Google Play aku juga 0 rupiah, lagi enggak ada. Bisa dengan BRI juga, bayar di Indomaret atau Alfamart juga bisa. Nah, ini di GoPay. Nah, setelah kalian pilih untuk pembayaran GoPay-nya, pastikan saldo GoPay-nya itu sudah ada ya, guys. Nah, tinggal klik langsung beli dengan sekali ketuk gitu. Nah, nanti setelah kalian melakukan pembelian, karena aku udah melakukan pembelian, jadi nanti dia sebarkan banyak pilihan untuk kalian bisa pilih foto kalian. Nah, ini guys. Jadi kalian bisa pilih sendiri. Ini foto tidak bisa dipilih ya karena sudah acak otomatis aplikasi lensa AI-nya yang sudah merekomendasikan foto-foto mana yang cocok dengan karakter wajah kamu gitu. Nah, ini ada banyak sekali. Jadi aku tinggal pilih aja foto mana yang menurut aku paling bagus yang akan aku upload di Instagram gitu. Dia ada beberapa kategori ya guys, ada kosmik, ada astronaut, ada adventure, ada superhero, rockstar, anime, cyber, stylish, dan skyfi. Ada mystical nih paling atas. Tapi aku paling suka sih mystical ya, lebih gimana gitu, lebih keren lah pokoknya. Tapi setiap wajah ini gak semua sama ya guys, akan dapat yang berbeda-beda untuk karakter ininya, karakter fotonya gitu. Jadi setelah kalian pilih tinggal di save all, atau satu persatu kalian buka tinggal di save aja. Ini save, udah langsung dong fotonya tersimpan di galeri, siap deh kita kalian upload di Instagram atau sosial media kalian. Oke, begitu aja guys, terima kasih ya. Oke guys, cukup sekian untuk tutorial kali ini. Jangan lupa untuk kalian untuk tetap eksis di dunia Instagram. Jangan lupa ikutin yang lagi viral dan happening. Pasti dijamin banyak banget untuk interaksi para netizen untuk me-like foto kalian. Jika foto kalian itu lagi happening ataupun lagi segar-segarnya ya, jangan basi, jangan yang itu-itu mulu gitu. Nah, jadi selamat mencoba dan semangat buat kita semua.